Menindaklanjuti sampaikan ke dewan. Kemarin kami mengundang, kami di sini ada rapat pimpinan dan anggota termasuk Komisi A menindaklanjuti berkaitan dengan calon tenaga P3K atau non ASN yang rencananya di 2023 itu akan di pastikan. Namun kami mengundang dari beberapa OPD, yang pertama dari Dinas Kepegawaian Badan Pendidikan dan Pelatihan, itu yang pertama karena itu sumber dari kepegawaian Kabupaten Cilacap. Yang kedua dengan Badan Pendapatan Aset Daerah berkaitan dengan nanti perencanaan untuk anggaran. Yang ketiga lintas kementerian, termasuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemarin juga ikut rapat diwakili oleh Kasih Pendidikan, dan dari Dinas Kesehatan langsung dihadiri oleh Bu Pramesti selaku Kepala Dinas Kesehatan. Begini Mbak, jadi akumulasi untuk sementara seluruh pegawai Kabupaten Cilacap non ASN atau calon P3K itu masih tersisa 6.610 dari total 6.882. DPRD kemarin mengundang dari BKD, Dinas Kepegawaian, bahkan seluruh PD, karena ada surat edaran. Jadi kami DPRD mengundang OPD untuk seluruh calon ASN atau non ASN harus didaftar. Itu yang pertama. Kami juga serius. Kemarin rapat pada hari Senin, seluruh OPD kita panggil. Baik yang mendapatkan dari SK kepala sekolah, SK komite, ataupun yang lain dari Dinas Kesehatan, termasuknya dari Dinas Kesehatan. Jadi
Mbak Umi, mari bersama-sama kami pun mengupayakan OPD gak boleh teredor. Semua yang sudah masuk ikut mengabdi harus didata, karena surat edaran itu untuk tahapan ini adalah untuk pendataan. Jadi bukan dari dinas kesehatan, dok, pendidikan, tenaga teknik, tenaga penyuluh. Kami dari DPR, ya, khususnya Komisi A, mengawasi kepada OPD untuk pendataan, karena nanti sekitar di akhir-akhir ini akan selesai. Jangan sampai ada yang terseser, termasuk apalagi kayak panjenengan, orang yang sudah berjuang mengabdi. Kami dari DPRD sangat wanti-wanti terhadap OPD untuk mendata. Jangan sampai teman-teman kita tidak diopeni. Sehingga perlu saya informasikan kepada panjenengan, mari bersama-sama, mudah-mudahan kami lagi mendorong dinas kesehatan berapa sebetulnya. Dan kemarin kami mengundang, mudah-mudahan nanti tentunya dengan peninjauan kerja hari ini seperti apa nih Pak di Desa Kleng? Alhamdulillah luar biasa ini, antusias sekali masyarakatnya Desa Kleng ini. Ini tadi ada beberapa masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD khususnya Komisi A seperti apa nih Pak? Ya banyak sekali itu masalah ketentraman masyarakat, termasuk ada ketentraman hati, yaitu dari Ibu Bedan yang isunya orang begitu di ini, sehingga nanti kita jelaskan sesuai aturan. Ya, kita sebagai wakil masyarakat ini responsif sekali dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Kleng ini. Ini berbagai masukan-masukan dan juga aspirasi masyarakat yang tentunya perlu kita jembatani. Juga tidak hanya kita Komisi A, ini karena di sini kita menyerap aspirasi semuanya saja. Baik itu mungkin yang membidangi Komisi B, D, kita akomodir semuanya. Nanti kita akan bawa aspirasi masyarakat Desa Kleng ini. Kita kan sudah ada agenda namanya rapat gabungan itu dari masing-masing komisi. Nanti bisa kita haturkan, kita bawa rapat. Mudah-mudahan menjadi suatu kebijakan. Itu mudah-mudahan masyarakat lega dengan apa yang menjadi program kita selaku wakil masyarakat untuk menjembatani aspirasi masyarakat. Terima kasih. Yang pertama kami jelas bersyukur karena bisa kami kedatangan wakil rakyat dan DPRD dalam rangka memberikan sosialisasi tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi juga disampaikan beberapa aspirasi ataupun usulan kepada Komisi A dari masyarakat Bapak kepada anggota DPRD ini, tentunya tanggapan secara khusus buat Pak Kades seperti apa ini Pak Kades? Ya, walaupun kunjungan kerja Komisi A di Desa Kleng adalah yang menitik beratkan tentang ketentraman dan ketertiban umum, tetapi warga kami banyak juga yang menanyakan di luar itu, dan tentunya salah satunya adalah tentang pupuk, tentang bantuan bansos yang barangkali memang dirasa belum merata, ada juga tentang kegiatan dengan pemberian. Walaupun itu bukan ranahnya barangkali Komisi A, tetapi tetap ditanggapi, dicatat, dan ditabung apa yang menjadi permasalahan dari warga masyarakat desa, masa Desa Kleng warga kami tersebut. Thank you.
dia gara-gara pupuknya langka, biar hati nara tentrem ya. Oh, jangan bilang.